فلهم صلى الله على نبينا محمد وعملنا في الطريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج وعلى أنفسكم أن تعقلوا من بيوتكم على أنفسكم أن تنقلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت مفاتيحه أو عصاتيقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج. Tidak ada ing atase wong buta apa harajun apa dosa atau halangan dosa. Walal a'raji dan tidak perlu engkau wong kang pincang apa harajun dosa. Walal maridi lan ora ing ates wong kang lara apa harajun dosa. Efi mawa ya fi mawa kilati muqabilihim lima wakil dalam nunggal limangan ing wong kang mangan ing apa ya wow. Oh memang apa nunggali mangan orang bikin mangan ing wong kang ya mengam ngewenei mengkono wong mau wala harajun lan radoso ala anfusikum ing atas awake dhewe sira di sira kabeh antakulu yenta mangan sowe sira kabeh min buyuti ku sing omahe sira kabeh ai buyuti aulati ku moto mangan geongge di rumahnya anak-anak ai sira kabeh au buyuti abai ku ndo bab omahe bapak-bapak sira kabeh au bayi buyuti ummahati ku ma bayi ro omahe ibu-ibu sira kabeh au buyuti akhwalikum atau mangan ana ing ya omahe ya bibi-bibi sira kabeh au buyuti ahwa oh paman-paman sira kabeh au buyuti akhwatikum atau ikhwanikum ya au buyuti ikhwanikum atau mangan ing wong
omae sedulur-dulur sira kabeh, dulur lanang sira kabeh. Aku buyute aku ya, aku watiku mau tau ing mangan ing omae sedulur-dulur wadon sira kabeh. Aku buyute akmamiku mau tau omae wong mangan ing panggone mangan ing panggonane ing wong pamraman sira kabeh. Aku buyute amatikum atau mangan ing omae piro-piro bibi piro kape. Au buyuti ahwali kumoto ing omamae piro-piro miye bibi siro kape. Au buyuti khola obab pamaman siro kape. Au buyuti khola di kumoto mangan ing bibi siro kape. Au mamalakat, au mamalaktum. Atau untuk atau perkara malak tu kami lihat sebuah surah mafatihah ing, kunci yang unoma. Hazin, hazin tumuhu ada ini apa? Kan Joko kan apa? Nyimpan sopo surga pe hu ing unoma. Ibu itu masih ada yang surga pe. Aw soal tiki kum uto ing apa? Maring konco-konco surga pe. Bawa sing termasuk soal tik di situ man wong. Sotak kok kan teman sopo man kum isra fi mawaddatihi dan oleh senenge munuman. Alman oti mana iku ya juzu wenang apa alakul mangan min buyuti. Man ing omahe pira-pira wong ya. Omahe mamae omahe omahe wong kira kang tutur apa man. Wa ilam yahduru senajan ora hadir sumoman. Ayat kese ida ulima dikau ridho kumpul buat diketahui ridho ini mengkono mati kelangkono ma mak mak lu mau di kono puno no itu lurmu kono panganan cupu halal maka laisa karena iku alik mande ngate sir kape apa junal duso antakul apa yang takul yang tau pada mangan suatu kape jaminan halis kar apa apa kumpulan atau semujud tamiin ahli kumpul. Au asyatan atau pisah-pisah. Emutafariqin atau pisah-pisah. Ya. Asyatan itu ya, jamak dari syatin. Wah, terus itu. Nah, salah nggak tinggi. Atau nuzulat itu turunkan ke ayat ini mau. Laisa alaikum ya. Ya, laisa alal amma kharujun ini. Fi iku apa ya? Fi man ni dalam wong? Takhoro jaka ngeroso duso sopo mengkono man. Ayak kulang yang tomangan sopo man. Waktu oleh soleh juwit awa diwi nengkono man. Waitha amlajin nalikan orang nemu sopo man. Min man iwong yaunya. Yuakilu kang. Barengi sopo ngono mangan sopo ngono man. Dwi yang mengkono man. Ayat serupa atau ninggal soman ala kaya mangan. Faidha dakhal tu mengenal sanggane apa? Masuk sopa surga pe buyutan ibu rapa malak muti surga beli la ahla karana aliku mawujud yaklan kuno buyut alikan di surga pe wainkan lalana ona yaklan kuno buyut apa ahlun apa ahli pasal ibu ngko ulu salam sopa sikra alaihi alaihi mengatakan kuno ahli ya Eki uno ono ma ono wong sing mangko ono sing apa sing duwe mau ya ulo salam. Ulo salam iku ono tahiyatan karo ya. Ada untuk memberi salaman. Tahiyatan ya master diri ayan. Min aidil sing ngersani Gusti Allah atau mubarakatan wa Allah memberikan barokah ya, memberi ya.
Tuma barokatan ayam. Halik tadi barokah alaimu. Toyibatan kang bagus. Ya. Ada yusaku kan diganjar apa alaimu no. Itahya atau ya betahya. Kadalika kau yang mengkon-mengkon salimu mau. Yubayinu es jelasakan soal Allah kelak di surah ala ayat ini berapa ayat. Ayat kasih gua fasilu jelasakan soal kisah Allah. Rinci soal kisah Allah kan di surah. Ya ma'alimatin ikum ing. Bang. Pengajar-pengajar ini jadi agama ini jadi kafe. Dengan tujuan lah alaku nasuwa jadi kafe, iku takilu naik podo ngerti sobat jadi kafe. Eh, taklah nikai tafamu hingga faham sobat jadi kafe dari kain bukan murung. Oke. Laisa lafad laisa. Laisa ilmu mati sing nakis. Ya. Yang namanya ya. Tarfulisma wa tansibul usbar. Alalama ala hujarin. Alama adalah apa majrur bil ala. Ya. Al jaru wal majrur ya. Muta'alliqun bi khabar sing muqaddam bi mahdhuf. Takdiru mustaqiran alal amal. Harajun lafad harajun ada ismu alaisa marfu'un walamatu rafi domatun gertum fi akhiri. Jumlahi salaisa alal amal harajun ila jumlahi istinafiyah. Sehingga lama halal minal ya. Rab. Wala lafad la wala. Wau ne wau ataf lani la nafi. Ala huruf jarin aroji adalah majrun bi ala. Al jaru wal majruru. Ala aroj. Iku muta'alliqun bi khabar muqaddam. Ay mustaqirun ala aroj. Arojun al mutatas mu'akhar. Marfu'un wa alamatu rafi dhammatun dhatul bi akhiri. Jumlahnya maktub pada lafaz laisa ala wala alal mari di wawune wawu atab juga lane la nafi ala habu jawa ala habu jari al mari itu ada majur bi ala ya ala al jaru wa ala mari di itu juga ya, mau ta'alikun bi khabar semua kutub. Ya mustaqir al-mari. Wala alal anfus iku wala wa uni wa atab ala ni la nafi ala aku wa harbu jarin anfusi adalah majrur bi ala. Anfus adalah mudaf wa kafe mudafun ilai mimin tatul ijami. Al jaru wa juru ala anfus iku muta'alikun bi khabar semua kutub si mahduf. Antakulu an anaswibah. Antakulu ada fi'il mudhari sing mansubun. Ya. Ya. Mansubnya bi. Biah bin dun. Wawuni wawu fa'il. Tapi wa an wa ma bada fi ta'wil masdar mutadaun. Jadi. Wala angfusiku an. Ya. Tak kulu ae, ngapa akal tum. Mim buyut iku min hafu jarin, buyut adalah majrur bi min. Buyut mudhaf kafi mudhaf ila min tadul jami. Al jaru majrur min buyut iku muta'alliqu bi tak kulu kelawan tak kulu. Buyut ngerti buyut? Buyut itu ngapain, Mbak? Autore yauro haftaf, buyut itu adalah, ya, karena di atafkan pada buyutikum.
Biyuti mudhof ala ba'i adalah mudhofun ilaih. Abai mudhof kafe mudhofun ilaih. Mimit alih jam'i. Au buyuti umatikum au habruja wa hurmat juga. Buyuti adalah ya ummahatikum. Buyut mudhaf ummahat adalah mudhaf nilai kafi mudhaf ya. Ummahat sendiri mudhaf kafi mudhaf nilai minta tuli jami. Au buyuti ikhwanikum. Au habrujarin buyuti adalah ya apa diatafkan kepada lebat buyutikum. Majurun. Buyut adalah mudhaf, ikhwani adalah mudhaf inilah. Ikhwani mudhaf, kawi mudhaf inilah, mimin tajul jami. Au hawa atofne, buyuti adalah ya, ahwa ahwatikum. Ya, buyut adalah mudhaf, ahwatikum adalah mudhaf inilah. Ahwa dan mudhaf, kawi mudhaf inilah. Au buyuti a'mamikum. Au hawrijadin buyuti adalah mudhaf, A'mami adalah mudhafun ilaih. A'mam adalah mudhaf kafi mudhaf ilaih minta tuli jami. Au buyuti atau au lafu jari apa? Huruf ataf buyuti. Ya. Ammatikum. Buyut mudhaf ammatikum adalah mudhafun ilaih. Ammat sendiri mudhaf kafi mudhaf ilaih minta tuli jami. Au khabur ataf menaik buyuti. Ahwalikum. Buyut mudhaf ahwalik ya ahwali adalah mudhaf nilai ahwal mudhaf kafi mudhaf ilah min tatul jami au buyuti khalatikum ya buyuti khalatikum buyut adalah mudhaf khala khalatikum an khalati adalah mudhaf ilah khalati mudhaf kafi mudhaf nilai mim tatul jami au ma malakat au habu tatab mani ada isi mausul sing maktuf ala masa sabak ya dia menjadi satu pada langsung ini yang gak macul mati di jadi bo nanti ya mausul dan silanya di fi bahwi mahali jari malakat dapat malakat adalah mahil madi ya tak tum ini adalah tak fa'il ya mimet tak tuli jami Mafatihahu ma'udal mafulun beh. Ya, mafulun beh. Mansubun wa'ala manur siwatatun dan nufi akhir. Mafatihah adalah mudhaf, ha'i mudhaf udilah. Ya, jumlahi lama halam minal Arab, yanaha silatul mausul. Au sadiqikum, au harus, au rafatau sadiqi. Ikikum sadiq mudhaf, kafi mudhaf ilah, mimtadul jami'i. Laisa fil madhi sing nakes alaikum ala habul jadin kafe majur bi ala minta tinggali al jaru wa jaru alaikum mutalikun bi khabar muqaddam fi mahdhuf ay mustaqirun alaikum ay mustaqirun alaikum karena dari isim isim kepada laisa junahun apa junahun ada ismu laisa makar marfu'an wa lam turafi dhammatun dan fi akhiri jumlahnya teman jumlah isi nafiah sehingga lam halal min al-i'rab antakulu an nasibah takula adalah fi'il mudhari' sing mansubun bi hadfin nun wawu ni wawu fa'il ya terus was wa master muawwal fi mahalli nasbin nasul nasul khafid nasul khafid jami'an lawa jami'an ini adalah al keduanya mansubun wa alamatun fatatu darfi akhiri au ashtatan au fu ataf ashtatan maktu pada lawa jami'an alamatun fatatu darfi akhiri fa'idha fa'ni fa'isi naf idha adal doro sinya tato mana-mana syarti dan kalam di sini kalam yang istinafiyah singgalah lain nanti tidak mempunyai mahal karena melihat jumlah istinaf ya. Dakhal tum, dakhal tu, dakhala dadaw, mu'ifil maldi, tum, taknya di tak fa'il, mimi tak tuli jami. Nah, jumlah ilafat dakhal tum, buyutan ini fi hal jari mutafun nilai, mutafilah daripada ita.
Buyutan adalah mafulun beh. Jadi ada hal itu. Mansubun alamatul sifat atau tutup yakin. Pasal limu, fa-nya adalah fa wakil itu jawab itu jawab ida. Limu adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Wawuni wawu fa'il wa jumlahi lama halam min al-irab li'anaha jawab syartin segeru jazim. Ala anfusung ala ahlu jarin anfusi adalah majun bi'ala. Anfus adalah mudaf kafi mudafun nilai. Mimet tatul jami. Al jaru ala anfusikum muta'alikun bisa limu. Ya. Tahiyata wa tahiyata dikutukan sebagai mahul mutlak. Nasubun wa alamatunnya fatatun dan bi'ala. Min harudanin indi. Majurun bi'imin. Lalu jalala Allah ada mudhafnya, inti adalah mudhaf, ahin al Allah ada mudhafnya lah. Ajar wajar min aindillah, imu ta'aliku bi mahdufin sih, jadi sifat ya daripada tahiyah. Tahiyatan sing mustaqiran min. Tahiyatan atau tahiyatan adalah sifat daripada, sifat kedua daripada tahiyah. Mubarakah juga itu sifat daripada tahiyah. Iman subun walamah dan fatah itu di akhir. Kadali kafe kaf haru jarin. Dan ini ada isi masyarah. Fi mahali jarin. Mutak ta'alubnya kepada sifat sing mahdufah. Ipilih mutlak. Fi mahfun mutlak. Masing sing mahduf. Walam lame dalam tatu lijub lil putih kafe ada lil kita. Yubayyinu Allah, yubayyinu afil mudare, lagul jalalah Allah dalam hum fa'il daripada yubayyinu marfu'un walam aturafi domatum datum bi akhiri. Lakum lam hawu jarin kafe majurun bi alam, mimet al jam'i. Al-jaru wal-majuru lakum muta'alikun bi yubayyinu. Al ayat adalah kedudukan sebagai maful beh. Mansubun bil kasra nyabatin al fathah lian au jamak muannatsan. Lala ya lala harfu musyabbah bil fi'li. Kaf di sini ada sebagai isim daripada lala meta dulu jamai alamatnya ya jamak muta jamak jamak dzukur ya. Wa jumlahnya adalah taklil dari ya sehingga lama halaman al-i'rab. Taqilun adalah fi'lu mudhari' sing marfu'un bisubutin non walone wawu fa'il wa jumlahnya dia taqilun dia khobar daripada lafat oh ini pertama dalam ayat ini ada sebelah kita itu bau ada sebuah permasalahan yang bisa dijelaskan. Ada dalam firman Allah Taala al-a'ma harajun. Tidak ada halangan bagi orang buta. Para ulama berbeda pendapat tentang takwil ayat ini. Dalamnya ada delapan pendapat. Hal yang paling mendasar apakah ayat ini merupakan ayat yang dinase, ayat yang menase atau ayat yang muhkamah. Ya. Dalamnya ada tiga pendapat. Dan ini yang pertama pendapatnya ayat ini adalah ayat yang dinase. Mulai dari firman Allah wala ala anfusikum dan tidak pada bagi diri sendiri sampai akhir ayat. Ya, demikian menurut pendapat Abu Abdurrahman bin Yazid. Dia berkata ini adalah kebiasaan yang sudah berakhir. Memang pada masa awal-awal Islam dulu, ya, pintu-pintu rumah mereka masih belum memiliki kunci. Belum berkunci. Tewa ngate mlebu serat tenan mlebu ndelok nang wae nang bapake nang mamane wae dure mlebu bludak bludus kono karo kok kanok lawak lawang saya kate lo kate nang ya mlebu wae ana kok ana awange dikunci ya lawange dikunci kadang-kadang ngono ya mlebu
Wis teko rono ya nek ya. Lah sing wong pria-pria iki. Iku lega lega apa? Sepakat teka sepakatan di sini. Aku tahu di negara apa. Kalau dulu riba. Suruhnya para nono silaturahim juga mengarani kan ada para nih ya orangnya ada di situ oh para nono para dino ahad sebetulnya membantu nih udah janjian belum perlu datang janjian nggak bisa ditemu. Ya sudah. Tentu ikal mulai. Kan minyak gua pikirin. Juga kadang-kadang. Kemudian orang suki. Oh, sebalik orang suki. Waktu bergaya. Oh. Oh. Harus takut nih. Kalau penjagaan dan janjian mau itu kalau melar ya melar terjadi toko jam biru aja diterima kurungi buat semua nang nah ono esing ke oma di torok apa torok apa wong itu umbahan umbahan itu diubah tok no kafe ngobrol. Enggak ya. Masa bisa obor di yang di tono tak tahu. Itu lu ngelar, lu ngusuk juga. Ya nolah sama duduk-duduk kalau sampai tangan ini kesel, gak kira terbuka. Itu ya. Jadi pada awal-awal Islam itu kenapa orang ada ayat ini itu karena memang ya rumah itu tidak ada dari pintunya. Kaki saya kaki sekarang ini kaki tengger tengger itu nggak ada, no, ada no pintunya omah, omah omah kan pintunya. Emang dah di situ juga tidak ada, dah, kok, tidak ada sih yang namanya apa, pencuri lah. Kalau pencuri mesti itu anu wong isor gunung ya. Sampai ke omah. Iya ini perlu jenengi langgan ini waktu udah kudus kan gak dikunci dan saya ini ngonus gak apa-apa ya kan uang aku tahu ya ini pasuruan ya mai oke uang mesti cingin ya mai konyi itu di konyi Bujuni Roni Bapak Sedo itu ada yang kok tak siar aku pas dulu pas isa aku terus sholat sholat kalau dulu tuh kalau ada mana toko turun semua turun hari tak siap bisa langsung santai siap. Lu sholat. Seolah karena gikunus ma, oh jamaah ismari, akhirnya gak jamaah. Lu sholat itu seolah saroka. Masjid itu lampu di tempatnya. Ini sadar apa gak sadar umur si orang sholat itu. Ya Allah. Karena jajah ini nomor. Ya lah. Gak itu ngomong, gak itu ya sholat. Masjid tuh akhirnya. Ini ngomong katanya sholat. Barang, oh, nanti unut tahlilan ternyata loh. Ngomong sing mati ini lampu mati melok-melok tahlilan bisa gitu. Karena nanti aku cinta kok sinkron pimpin tahlil aku. Dan aku tipe itu harus.
sing sholat tak pateni itu panjeni wong ya ini zaman saya masjid adalah milik cetak yang dari mungkin tidak boleh diode masjid jauh lihat itu rumah itu masih belum memiliki kunci dan hanya ditutupi di wadah selambung. Jadi apabila seorang datang, dia masuk ke dalam rumah, padahal tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Ada kalanya dia masuk ke dalam rumah ya, dalam keadaan perut lapar. Pun mai jono pangan nan wah kan. Dalam hal ini Allah SWT mengizinkan untuk memakan makan yang ada di rumah itu halal itu. Setelah itu pintunya rumah ya, baru memiliki kunci. Ya, tidak halal bagi seorang untuk membukanya. Itu dikunci, kan itu dibuka, Ini telah berakhir dengan Rasulullah SAW pernah bersabda, la yah talibanna ahadun ya ma syiata ahadin illa bi ya la tahlibanna, jangan sekali-sekali seseorang memerah susu ya. Ya la taliban ojo jauh saja, janganlah ya memerah susu ya susu merah susu sapa atun seorang masyiat ahadin ing apa hewan ternaknya orang seseorang illa bin kecuali dengan izin. Jadi jangan seorang memerah susu ternak orang lain kecuali dengan ini. Nah, ini diwakilkan imam para imam. Itu maksudnya hadidin ya. Haram. Dan ayat ini juga ayat yang menasah. Ini adalah ini pendapat yang dimukakan oleh sekelompok ulama. Ya, Ali bin Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakannya. Ya, dia berkata ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ya ayyuhan ladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat orang-orang yang beriman, kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Maka kaum muslim berkata sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melarang kami untuk saling memakan harta kami dengan cara yang batil. Makanan itu lebih baik daripada harta. Maka tidak halal bagi seorang pun dari kami untuk makan di rumah seorang pun. Sehingga orang tidak melakukan hal itu lagi. Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat laisa 'alal a'ma haraj. Tidak ada halangan bagi orang buta. Firman, au ma malaktum wa di rumah yang kamu miliki. Ibu Nabah berkata maksudnya adalah seorang lelaki yang memberi makan seorang lelaki yang lain dengan mempercayakan rumahnya kepada lelaki yang lain. Jadi kalau uji ada kan lebu mau mau, jadi aku nol pangan aja pangan. Nah, menurut Imam Qurtubi di ayam, ya, Ali bin Abi Thalhah ini adalah mantan budak Bani Hasyim. Dia menetap di Syam dan dijuluki ya, sebagai istilah dengan sebutan Abu Hasan. Dia juga dipanggil Abu Muhammad, ya, karena nama ayahnya yaitu Abu Thalhah. Ya. Yang menjadi Abu Thalhah, ayah dari Abu Thalhah ini adalah namanya Salim. Ya. Penafsirannya sering dipermasalahkan. Ya, menurut satu pendapat, dia belum pernah melihat Ibnu Abbas. Ya, Abbas. Allah alam lahir dengan Abbas. Tapi kalau dia meriwayatkan dari ya, Ibnu Abbas. Ini moga dipermasalahkan. Ini ada orawi yang ya, dihilangkan. Ini adalah ayat dari yang murkahmah. Ini pendapat yang dikumpulkan oleh semua ulama yang berpendapat ya, yang pendapatnya sering diikuti. Di antara mereka adalah Sa'id bin Musayyib ya, dan Ubaidillah Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Imam Suri meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, dia berkata dulu kaum muslimin itu berangkat seluruhnya untuk berperang bersama Rasulullah SAW, sehingga mereka menyerahkan kunci mereka kepada orang-orang yang sakit di antara mereka. Mereka berkata, jika kalian membutuhkan makanan, maka makanlah.
Maka orang-orang ya, kemudian mengatakan bahwa mereka menghalalkan makanan itu kepada kami, tidak dengan kelapangan hati mereka, sehingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wala halal anfusikum antakulu buyutikum au buyuti abaikum, dan tidaklah pula bagi dia dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu. Imam Manuel mengatakan bahwa makna yu'aibun, kata yu'aibun, adalah keluar seluruhnya untuk berperang. Seperti contoh juga, au aba mufulan, mereka mendatangi seluruh. Wa'aba atau wa'aba. Ibnu Sikir di situ mengatakan bahwa au'aba banu fulanin jalaan. Jadi banu fulan terusir seluruhnya. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa dari mereka. Atau kata Ja'al Farasu birak, birak bin wa'in. Kalau dah itu datang dengan seluruh kemampuannya. Ya ini dengan semuanya yang dimiliki dalam hadis itu kan wa fil anfi idza hu'iba jad'uhu adya. Pada hidung, wa fil anfi pada hidung. Idza u'iba jika terpotong seluruhnya, jadi u'iba jad'uhu jika terpotong seluruhnya, ya adya itu maka dikenakan. Tidak ada uang untuk sukaran terus saya pikiran terus rumi koncone po bodoh kayak kena biar. Maka di dalam hadis ayat ini ada isti'abul syait, ayat pemberantasan apa mana pemberantasan apa syait itu ada pemberantasan secara keseluruhan sampai ke akar akarnya. Karena ya, baitun wa'ibun, rumah yang luas dan mencakup semua area yang diperuntukkan baginya. Kayak Imam Nuwas mengatakan bahwa benda ini ada bahwa ayat ini ayat mukama berdasarkan terang-terang yang diwakilkan oleh apa pada seputar ayat ini sebab pada masa sahabat dan pada masa sahabat ya ayat ini sepakat sebagai digunakan sebagai ayat yang diturunkan tentang sesuatu menerangkan tentang sesuatu ya atau suatu perkara yang sama. Sebab itu Ibnu Arabi mengatakan ini adalah ungkapan yang teratur karena ketidakmampuan mereka untuk berangkat jihad. Sementara harta-harta orang yang berjati itu berada di tangan mereka, orang yang diminta untuk menunggu. Enggak tamannya, tapi firman Allah mengatakan, Auma malaktu mafatihahu. Di rumah yang kamu memiliki kunci, yang mengendaki hal itu. Sehingga tindakan ini menjadi jauh dari kebenaran. Ya. Artinya apa? Benda yang dipilih adalah benda yang mengatakan bahwa Allah Tuhan wa ta'ala menghilangkan halangan dari orang-orang yang buta pada kewajiban-kewajiban yang disyaratkan dapat melihat. Ya. Dia menghilangkan halangan dari orang-orang pincang dalam hal kewajiban yang disyaratkan pada orang yang berjalan. Dan akan sulit dilakukan jika pincang. Menghilangkan halangan dari orang yang sedang sakit. Di mana sakit ini dapat menggugurkan kewajiban ya, seperti puasa. Syarat sholat, bukunya, ya, jihad juga dan lainnya itu. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang hal ini, Allah SWT kemudian berfirman ya, dengan Allah dalam hal ini guna untuk memberikan penjelasan ya, dengan dawai dan tidak ada halangan bagi kalian untuk makan di rumah. Ini adalah makna yang sahih atau pendapat tafsiran yang jelas ya, dan didukung oleh dalil atau logika. Seseorang tidak memerlukan lagi dalil nakli. Ya, dalil nakli itu dalil yang kelawan daripada akli atau logika dalam penafsiran ini. Maka menurut Imam Qurtubi di situ, ya, katakan bahwa berdasarkan hal ini, maka Ibnu Athiyah itu kata zahirnya ayat. Ya, dan syariat ini menunjukkan bahwa halangan itu telah dihilangkan dari mereka yang ketika ada udzur yang mendesak. Di mereka berniat untuk melaksanakan semua itu secara sempurna, namun karena udzur itu ya, memaksa mereka melaksanakan secara tidak sempurna di situ. Ya.
Dengan demikian halang itu dihilangkan dari mereka ya dalam hal ini. Sedangkan pendapat yang dimukakan oleh ya orang-orang tentang hal ini menandakan itu merupakan masalah yang kedua. Maka di dalam hal ini Ibnu ya Ibnu Zaid mengatakan bahwa halangan yang dimaksud adalah halangan untuk berperang. Ya, ini artinya tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berperang. Sedangkan firman Allah wala ala anfusikum tidak pula bagi dirimu sendiri. Ini memiliki makna yang terputus dari kalimat sebelumnya. Maka sekelompok ulama mengatakan bahwa seluruh ayat ini berbicara tentang makanan. Mereka berkata orang-orang Arab dan orang-orang Madinah sebelum pengangkatan Rasulullah SAW ini orang-orang Arab itu enggan makan bersama orang-orang yang memiliki udzur. Jadi makan dengan orang yang bawa pincang enggak kenal. Dengan orang yang buta. Maka ditunjukkan Rasulullah pernah makan dengan orang yang sedang sakit. Tunjukkan tidak boleh merasa jijik atau menghina orang yang diberi cobaan oleh Allah. Mereka jijik ya, terhadap tangan orang buta, duduk bersama orang lincah, atau bau badan orang yang sakit. Ini adalah akhlak-akhlak jahiliyah, sombong yang ditunjukkan oleh mereka. Sehingga bahwa turunlah yang ayat ini yang mengizinkan untuk makan bersama mereka pun. Jejeran. Bagian yang lain melakukan itu karena merasa tidak enak terhadap ya bahwa orang-orang yang punya udzur. Pasalnya orang-orang yang mempunyai udzur itu berada di bawah orang-orang yang sehat. Hal ini karena Leo sing sehat mana sampai dia muncul di rumah kan meh rong puluhan mari sing sehat sungkan aku mana nak kayak digital. Nah, mereka juga ada yang tidak dapat melihat, dan ada yang tidak dapat berdesak-desakan. Ada pula yang sangat lemah. Ya, sehingga turunlah ayat ini membolehkan makan bersama mereka. Meskipun dalam kondisi seperti itu. Maka Ibn Abbas mengatakan dalam kitab yang ditulis di Imam Az-Zahrawi, bahwa orang-orang yang mempunyai udur, itu biasanya enggan makan bersama orang yang tidak mempunyai udur. Alasannya bahwa karena udzur yang mereka derita ini sehingga turunlah ayat ini yang membolehkan makan orang yang meskipun udzur boleh makan ya, bersama orang-orang yang tidak memiliki udzur. Maka menurut satu pendapat bila orang yang punya udzur datang ke rumah seseorang dan tidak menemukan sesuatu di rumahnya, maka si yang mempunyai rumah mendatangi ke rumah saudaranya untuk meminta sesuatu yang akan diberikan kepada orang yang punya. Karena itu orang yang punya udzur itu merasa tidak enak akal hal ini ya, tidak enak akan kondisi di sehingga turun air. Boleh, tapi sekali lagi itu boleh. Yang udah boleh itu kalau kita ini ditamoni. Ya. Terus kita memaksa diri untuk apa? Diafahnya ini nyuguhnya itu di takaluf. Takalufnya apa? Memaksakan diri karena tidak ada sampai di utang-utang tonggo. Tonggo ini hanya kepingin karena apa? Nyuguhi tamu. Ini tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kamu tidak trauma. Trauma ini apa? Trauma nerima tamu. Apa kulit itu? Kalau tamu teko waduh utang. Teko nang waduh utang nang. Oh sing teko ne koncone wae wis waduh utang piro kira ngene. Yo le ono yo no. No apa banyu de ono banyu. Ya no teko ne yo sekuti to ya. Lawe ne go dhewe. Maka pada firman Allah wala ala muzikum dan tidak pula bagi diri sendiri. Ini adalah awal kalimat, maksudnya adalah dan tidak pula bagi kalian wahai manusia, manakala objek yang diajak berbicara dan objek yang tidak
diajak berbicara tergabung dalam satu pembicaraan, maka dalam hal ini objek yang diajak berbicara lebih mendominasi agar sebuah kalimat itu tersusun dengan baik. Sehingga dalam hal ini ajal mayat ini Allah menyebutkan rumah kerabat, namun tidak menyebut rumah kan rumahnya anak. Kata rumahnya anak kadang buyuti auladikum kadang. Para ahli tafsir katakan itu disebabkan bahwa rumah anak termasuk ke dalam lafaz buyutiku. Oh, dengar buyuti. Rumah kamu sendiri. Sebab bahwa rumah anak seseorang adalah rumah orang itu juga. Sebab dalam hati nyatakan kamu dan rumahmu adalah milik ayahmu. Kamu dan rumahmu adalah milik ayahmu. Selain itu, sebelum Allah SWT juga menyebutkan istilah kerabat, tapi tidak menyebutkan anak. Kami manual mengatakan, sebagian dari tafsir mengatakan bahwa jawaban tersebut merupakan sebuah kelancangan terhadap kitab Allah. Taruhnya apa? Anak itu tidak berbeda dengan mereka. Ini dia berargumentasi dengan hadis yang menyatakan kamu dan hatimu adalah milik ayahmu. Itu tidak dapat memperkuat jawaban tersebut menurut anu bahwa hadis itu hati katakan hadis yang dhaif. Kalaupun seandainya hadis itu sahih, hadis itu tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi. Alasannya apa? Alasannya sebab Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengetahui apa? Bahwa harta yang dimaksud adalah milik ayah. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahwa makna sabda Rasulullah tersebut adalah engkau adalah milik ayah. Sedangkan kata hartamu adalah awal kalimat baru. Yani hartamu adalah milik. Bukti bawaan harta itu anda adalah harta anak dan milik hasil anak adalah hukum boleh mewarisi di antara orang tua dan anak. Itu yang melihat. Memang tadi itu ya, dan hakim mengatakan makna firman Allah, "Fala ala anfusikum an taqulu fi min buyutikum." Ya. Dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri. Ini adalah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ini berfirman di rumah kalian di sana terdapat istri juga anak-anak. Dengan demikian istri dan anak punya sesuatu yang telah diberikan oleh lelaki yang sang boleh rumahnya kepada mereka. Oleh karena itu tidak halang baginya untuk memakan makanan pokok itu bersama mereka. Atau istri dan anak itu punya sesuatu yang merupakan hal milik mereka. Namun tidak halang bagi lelaki itu untuk memakannya. Meskipun istrinya membeli makanan gitu ya. Terus ujungnya kepingin ngincer, ya boleh halal itu. Pun nggak takon. Ya, dua istri kan juga dari yang laki dan sampun. Dan kalau samanya itu ya dari hasil kerja istrinya sendiri, ya tetap tidak punya apa-apa. Karena istri itu sama dengan milik dari. Maka dalam firman Allah fi au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti amamikum au buyuti amatikum au buyuti ahwalikum au buyuti khalatikum. Ini sebagian ulama ya, jika mereka beri izin untuk melakukannya. Namun sebagian ulama lain mengatakan mereka mengizinkan ataupun tidak, ya tetap boleh untuk makan di rumah mereka. Sebab kekerabatan di antara mereka adalah izin dari mereka. Anggapannya mereka izin. Pasalnya apa? Pada kekerabatan itu ada sikap kelembutan. Ya. Sikap kelembutan yang melahirkan sikap toleransi terhadap diri. Karena apa? Karena kelembutan itulah mereka akan membolehkan untuk makan sesuatu yang merupakan milik mereka. Dan memberikan jika dia oleh jukoi ya ojo disik ojo disisano dinten kabeh kene wis separuh
ya itu menyakitkan karena ngombe belum dilarang nggak cintain ya ini. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Allah SWT membolehkan kita makan di rumah orang yang memiliki hubungan garis keturunan dengan kita, ya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu jika makanan itu diberikan. Tapi jika makanan itu disimpan, maka tidak boleh mengambilnya. Mereka tidak boleh melampaui atau maksudnya mengambil sesuatu yang disimpan dan sesuatu yang tidak untuk dimakan, meskipun untuk di untuk tidak disimpan kecuali dengan izin dari pemiliknya. Ini menurut Imam Ibnu Arabi. Maka karena dari dalam nangkabat au ma malaktum mafatihahu, di rumah yang kamu miliki kuncinya, maksudnya adalah apa yang kamu simpan dan berada dalam genggaman kamu, hal terbesar dari hari itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang di dalam rumahnya atau di bawah pengunjung, apa, bahwa pengujiannya ini adalah takwil diri daripada Imam Ad-Daha, ya, Imam Qutadzah dan Mujahid. Sementara menurut mayoritas ahli tafsir, semua semua wakil, budak, dan orang yang disewa, ya, atau buruk, ya, termasuk ke dalam ayat ini. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah wakil seseorang atas rumahnya atau menjaga hartanya. Dia boleh makan, makan apa yang pokoknya kita dapat ganti. Iku aku titip yo maku yo kutunggu no yo. Sekian untuk kau mau ada sesuatu yo panganan lah ya. Maman menuturkan pada dari kota Nabi Krimah, dia berkata apabila seseorang mempunyai kunci maka ia adalah dianggap sebagai penjaga, penjaga bagi sesuatu tersebut. Dan oleh sebab itu tidak masalah jika dia memakan sedikit dari sesuatu yang ada itu. Ibnu Arabi mengatakan penjaga boleh memakan apa yang dijaganya berdasarkan ijma pun kalau dia tidak menerima. Apabila dia diupah menjaga maka dia haram memakannya. Ya, Sa'id ya Sa'id bin Jubair mengatakan kata malaktum, ya, ini dia baca dengan lafaz liktum, itu dengan harokat dhamma pada huruf mim, harokat kasroh pada huruf lam dan tasdid. Atom jadi butir-butir itu. Sedang Sa'id bin Jubair juga membaca mafatihahu dibaca mafatihuhu. Mafatihu mari habis tak mafa mari ya mafatihuhu. Yani dengan huruf ya antara huruf ta dan ha. Di mana kata tersebut merupakan wa bentuk jamak dari miftah, miftahun ada mafatih. Mafatih. Ini sudah dijelaskan dalam surat. Antara Imam Qutadzah yang membacanya miftahu yang miftahu ya. Ini dengan bentuk tunggal di sini. Mengatakan ayat ini diturunkan kepada Haris bin Amr. Itu ketika itu dia berangkat berperang bersama Rasulullah SAW dan meninggalkan Malik bin Zaid untuk mengurusi keluarganya. Nah, saat dia kembali, dia mendapati Malik bin Ka'ab dalam keadaan kepayahan. Dia kemudian bertanya kepadanya tentang keadaannya. Lalu Malik bertanya, menjawab, aku keberatan untuk memakan makananmu tanpa izinmu. Ya. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Enggak apa-apa, kamu joko, ya, ya, ono sing omah, ya, ya, panganan. Ya. Saat ini boleh diberi untuk ngambil. Maka dalam firman Allah, al-sodikikum, atau di rumah kawanmu. Sodik, kata sodik, kawan nih, ya. Kata kawan itu adalah lafaz yang bentuknya tunggal namun maknanya jamak. Dibekan pula dengan kata aduun musuh ya. Ya fa'in dan ya fa'innahum aduun artinya apa yang kau sembah itu adalah musuh. Ya. Itu adalah lafaz bahwa
lafadznya ini, lafadz ini bentuknya tunggal tapi maknanya jamak. Sodik ini yang dimaksud adalah orang yang benar-benar menyintaimu, ya. Dan kamu pun juga benar-benar menyintainya, itu namanya sodik. Menurut satu pendapat, firman Allah itu telah dinasakh oleh firman Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dana lakum. Hai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan. Dan firman fa'in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu dapatkan ini. Nah, juga atau sabda Rasulullah, tidak halal atas seorang muslim kecuali dengan kelapangan hatinya. Mari itu. Ya, menurut pendapat lain, firman Allah ini adalah dianggap sebagai ayat yang muhkamah. Ya. Dan pendapat ini dianggap sebagai lebih sahih. Ya. Menurut Imam Muhammad bin Thawr menuturkan dari Ma'mar, dia mengatakan bahwa aku masuk ke rumah pada sebelumnya aku masuk ke rumah istimewa rumah Qatadah. Lalu aku melihat kurma di dalamnya dan aku pun memakannya. Dia kemudian bertanya, apa itu? Akunya aku yang melihat kurma di rumahmu. Lalu aku pun memakannya. Dia berkata, bagus, sebab Allah SWT berfirman, au sodiki. Begini. Eh, sodiki tenanan itu. Karena perlu kamar, ono pangannya kocok nih. Ah, iya. Yuk lima rodu di jubu. Kocok di tenor, di cowil lah. Di tenor, di tenor. Tak guna. Kocok umat di. Oma oleh apa? Oleh jajan anak. Ini kocok nih. Sesuai itu. Oleh kiriman oleh gitu ya Pak di awan di gunung nak lebih ke dia ya jadi apa di telepon orang apa jenenge kayak koper. Wah, akhirnya gua pada buklam. Tak tahu ke jerune kono kono jeneng ono kecap. Kecap tu dibono nang koper yo. Gua ceko. Wah, itu barang buka habis buka kuape gua kecap naik lambi. Saking medite kan dite. Nah, dikatakan al-Siddiq, kemudian bilang, kau masuk ke dalam rumah temanmu tanpa perintahnya, maka itu adalah tidak masalah. Imamar berkata, aku pernah bertanya kepada Qatadah, bolehkah aku minum dari geriba yang besar ini? Qatadah menjawab, kau temanku, untuk apa engkau minta izinku? Qatadah pernah masuk ke dalam kebun milik Abu Thalhah yang bernama ya, Beroha. Lalu dia pun minum air. Baik yang ada di sana tanpa seizinnya. Oleh duit dia kaki-kaki dompet itu jopo. Oleh duit ya, jopo kaki dompet di jopo. Tak oleh kan itu ya. Demikian pendapat pula yang diturunkan oleh para ulama. Para ulama juga mengatakan air adalah milik pemiliknya. Artinya apabila seorang boleh meminum air temannya tanpa seizinnya, maka dia boleh makan ya, buah dan makanan temannya. Jika dia mengetahui bahwa hati temannya akan rito padanya, karena yang dimakan itu adalah harus pilih, bukan suatu hal yang mahal. Atau di antara mereka terjadi ikatan kasih sayang. Termasuk ke dalam kategori inilah pemberian makanan yang dilakukan oleh Ummu Haram kepada Rasulullah SAW saat apa, beliau menginap di rumahnya. Sehingga Pak, biasanya makanan yang ada di rumah seorang lelaki adalah miliknya. Dan istrinya tidak mempunyai peranan dalam menghasilkan makan. Ya. Semua ini boleh dilakukan jika dia tidak mengambil makanan itu secara sembunyi-sembunyi. Sementara sang pemilik makanan pun tidak memiliki niat untuk menjaga hartanya.
Dan sesuatu yang diambil itu pun merupakan sesuatu yang sedikit atau dianggap yang sepilih sepilih di sini. Maka Allah Azza wa Jalla menyejajarkan sahabat dengan kerabat. Kerabat itu kalau ya, bukan kerabat itu dengan kerabat yang didasari oleh perasaan cinta. Sebab hubungan kekerabatan yang didasari oleh perasaan cinta tentu akan sangat sangat terang dalam. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam kitab An-Naqqas mengatakan bahwa sahabat itu lebih kuat daripada kerabat. Ketika engkau melihat permintaan tolong penghuni neraka, fama lana min syafi'in wala syafiqin hamid. Amin ya amin. Maka kami tidak punya pemberi syafaat seorang pun dan tidak pula punya teman yang akrab. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa oleh karena itu menurut menurut Imam Qurtubi, seseorang itu tidak boleh memberikan kesaksian untuk temannya. Ya, sebagaimana seseorang tidak boleh memberikan kesaksian untuk kerabatnya. Alasan ini juga sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa. Sebuah ungkapan mengatakan siapa yang lebih menyintaimu, saudaramu atau temanmu? Yang itu yang ditanya, saudaraku jika dia adalah temanku. Laisa alaikum gunakun antakulu jami'an au ashtatan. Tidak ada bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Dan menurut satu pendapat ayat ini turunkan tentang Bani Lais bin Bakam. Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari Bani Kinana. Seorang lelaki dari kalangan mereka tidak akan makan sendirian dan dia akan berdiam diri selama beberapa hari dalam keadaan lapar hingga menemukan orang yang akan makan bersama. Boleh mangan, boleh kudu. Ya, jadi enggak terus tambah peran kalau si jalu. Boleh kudu. Nabi Ibrahim, kan terkenal orang yang memberi. Nabi Ibrahim mulai dahar itu mulai yang jadi jalan apa ya, jalan berkilo-kilo orang yang tidak ingin dijamah. Kalau saat itu hari itu dia tidak menemukan orang dadahan. Ada yang mengatakan bahwa ya cerita mengatakan bahasa ini berbeda. Ya Allah, saya ingin bisa memberikan suguhan, ya memberikan apa pemberian kepada seluruh umat Islam, seluruh umat. Akhirnya terus diperintahkan untuk menyembahkan sesuatu dari terus mengenai hal ini ya seorang punya mengatakan idza ma sonati ya wa idza ma sonati zata fal tamisi lahu akilam fa inni lastu akilahu wahdi di idza ma sonati zata fal tamisi lahu jika engkau membuat bekal maka carilah di situ. Dari siapa? Ya. Akilan orang yang akan memakannya. Bah inilah setu akilahu wahdi. Bapakku dia akan memakannya sendiri. Ya. Jadi kalau kamu mau bekal, ya boleh kocok. Makan bersama. Ibn Adiyah mengatakan kebiasaan mereka ini diwasi oleh kebiasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Oleh karena itu apabila seorang Arab memiliki tamu, maka dia tidak akan makan kecuali bersama tamu. Maka turun ayat ini sebagai penjelasan tentang sunnahnya ya, pada saat makan menghilang kebiasaan bangsa Arab yang menyimpang. Ya, boleh membolehkan makan sendirian yang merupakan perkara haram bagi bangsa Arab. Mereka bertujuan ingin mempraktikkan budi pekerti yang mulia, namun mereka berlebihan atau dalam memegangnya sehingga apa menghidangkan makanan untuk orang lain itu merupakan perkara yang baik tapi tidak harus mengharapkan makan sendirian. Maka di situ boleh meskipun makan. Kan laisa alaikum junaun takulu jami'ah wa ashtatan. Dia ono konco le ono konco ngaya yo bagus. Dengan konco yo panganan dhewe. Jami'ah wa ashtatan. Maka lama jamian ini diberi nasab karena apa?
dibaca nasa karena berfungsi sebagai hal. Sedang astatan adalah jamak dari asatu, ya, kata ini adalah masdar yang berarti berpisah. Ya, syatal kaum, ada kaum yang tercerai. Imam Bukhari membahas dalam sahihnya dengan membuat sebuah bab khusus yaitu laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid. Dan an-nahl dalam al-ilmu dan al-ijtima, ya. Menurut keterangan yang dikemukakan para ulama, kami ya, termasuk mazhab Maliki di sini. Ya, yang dimaksud oleh al-mabhur dalam hal ini adalah boleh makan bersama-sama. Meskipun kata mereka pada saat makan berbeda-beda. Makan jagung, nggak mau makan sego, ya, apa apa mana bersama-sama yang dimakan beda-beda. Itu maksudnya ada. Menurut Nabi SAW membolehkan hal ini, ya, sehingga bahwa hal itu menjadi sunnah bagi segolongan orang yang diundang makan dan dalam perjamuan akad, ya, dan walimah. Selain itu, saat diundang makan dalam keadaan serba kekurangan ketika berada dalam perjalanan, juga saat di berada di rumah yang tujuannya dimiliki karena rumah tersebut adalah diamanahkan, ya, karena rumah tersebut adalah rumah kerabat, ya, atau ya, ataupun itu merupakan sedekah dalam hal ini, kau boleh makan bersama kerabat atau teman, ataupun makan sendirian karena ada teman. Menurut Imam An-Nahd, nakhdun an-nakhdu, ya. An-nakhdu itu artinya dalam sesuatu yang dikumpulkan, ya, kawan-kawan, baik berupa harta ataupun makan, sesuai dengan jatah yang dikeluarkan di antara mereka, urunan maksudnya itu, nah. Contohnya kotana hadu, mereka saya berurunan. Yang kali ini contoh dari dia kerja mengkay pondok sangare, urunan ini. Ayo mas, bareng-bareng. Boleh. Jadi masa, boleh orang sing ingin ke kota-kota sing nggak mampu. Ayo kamu sing kian masa, mangan bareng. Barang kembangan di oke lagi sih gitu ya. Oke, pondok dunia. Ya, gue lah ono. Omangan, omangan kan mungkin ngapan. Kiringan. Terus ono, apa? Semboyan. Man sabar roman, wong kang sabar orang itu. Nanti lah mangan ini kalem. Ya, wis gak diluntek. Ya, wis gak mangan ini kalem-kalem ya. Kok pria, ya mangan dia kalem-kalem. Ibnu Turen mengatakan ya dan tanah hadal kaum syaifa bainau kaum itu saling mengumpulkan sesuatu di dalam. Imam Bukhari mengatakan ungkapan Hasan menyatakan keluarkanlah urunan kalian dengan sesungguhnya ya lebih ya diberkati dan lebih mulia bagi ahlak kalian. Maka imana anak itu ya, artinya ada sesuatu yang diberikan ya seorang teman ketika dia memberikan urunan. Yaitu ketika membagikan penetapan jatah secara merata baik dalam perjalanan maupun dalam nah itu tadi mengatakan ya hati nah berikanlah urunan ayo urunan kutis hasil kumpulan itu di pun apa ono si urun ora pete ora sama aja sih buat soalnya sih buat si kumpulan kayak kata saya lah apa mauludan urus adan jajan duwe kumpulno mesti bagi ana sing apa gawane jajan regane larang barang di bagian rekor murah ya sudah apa iki juga anak al muhallab ya jamuan nahdu itu jadi dijadikan untuk semua orang yang akan makan dalam arti mereka boleh memakannya secara merata tetapi masing-masing mereka boleh makannya sesuai dengan besarnya urunan suatu pendapat dari menurut Imam apa ada sekadar ada kalanya seorang boleh makan lebih banyak daripada yang lain tapi yang punya masyur yang boleh usah tidak ada pendapat yang seperti saya yang karena orang itu kan ya kemampuan itu betul ya
Menurut satu pendapat tidak melakukan hal itu urunan, karena urunan itu adalah sikap yang sangat identik dengan sikap warok. Jadi warok ini. Maka setiap hari teman-teman akan mengerubungi makanan salah seorang dari mereka. Ini lebih baik daripada makanan nahar. Sebab mereka tidak melakukan nahar kecuali agar masing-masing dari mereka mendapatkan hartanya. Makan tuh hanya cukup di bagian kamu bagian urunan sak menit dua sak menit tau lah itu enggak apa pokoknya urunan terus makan orang pangan mangan bareng oleh akhirnya urunan titik oleh akeh yo saya bejane kan ya ada yang mengatakan bahwa sebagian orang-orang waroi tidak mau nakat itu nah bahwa kan mangan waktu urunan waktu terus di jatah-jatah. Karena ya, di lain pihak mungkin ada saja seorang nih dari mereka ini tidak mendapatkan bagian secara penuh. Karena makan lebih banyak daripada bagiannya. Maka jika suatu hari berada ya, di tempat simpulan, sementara pada hari yang lain mereka berada di tempat simpulan juga. Tanpa disertai dengan syarat. Maka dalam hal ini perlu diketahui bahwa sungguhnya mereka adalah menjadi tamu. Sedangkan tamu itu merupanya akan menjadi makanan yang dihidangkan untuknya dengan hati yang apa? Ya. Maka Maya Asyagawa Asyadiyani mengatakan bahwa sungguhnya nahat itu terjadi ketika orang-orang itu sedang berada perjalanan, lalu sebagian dari mereka lebih dahulu kembali ke rumah. Oleh hewan penyum sembilan yang menyiapkan makanan. Yang menang rumahku, mayoran ya. Udah bisa langsung masak di sini ngakai karena betulnya ketika ya. Kemudian kembali lagi kepada orang-orang yang tak berada berjalan itu ya, sebagian lain kemudian lebih dulu ke rumah lama-lama ya, melakukan hal yang sama mereka kemudian berkata ayah sungguhnya apa yang telah engkau perbuat kami pun juga melakukannya kembalilah mari kita tetap tetapkan jatah urunan di antara kita ya di mana satu sama tidak boleh saling melebihi mereka kemudian melakukan urunan di antara mereka. Ini ada sebagai pendapat juga ya. Jika dulu jika seorang yang soleh itu saling melakukan urunan maka orang yang terbaik di antara mereka ada yang akan berusaha memberikan jatah urunan lebih banyak ya, dari jatah yang dikeluarkan sahabatnya. Jika mereka tidak akan merido ya, jika mereka tidak akan meridonya melakukan hal itu saat mengetahuinya maka dia akan melakukan hal itu secara sembunyi tanpa pengetahuan mereka. Di tanda urutan ibu ya nambahi apa tidak nanti di lebih gak se konconnya gak gelem ya di tambahnya itu tidak di dan ditunjukkan para orang. Kawaita idza takhaltum buyutan ala fasal limu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakat taibatan dzalika bayyinullahu lakum ma'ayati la'allakum taqilun. Para tafsir berbeda pendapat tentang rumah, apakah yang dimaksud Allah dalam rumah ini. Ibrahim An-Nakhai dan Hasan mengatakan yang dimaksud Allah di ini adalah masjid. Bayat buyut di sini ya. Tidak untuk buyutan, perasaan limu juga ya. Mengatakan masjid. Tapi mana firman Allah itu adalah ucapkan salam kepada orang yang berada di dalam masjid. Itu tamu kalian. Jika di dalam masjid itu tidak ada seorang pun, maka yang dijaga adalah Assalamu ala Rasulillah. Semoga keselamatan firah atas Rasulullah. Ini menurut satu pendapat. Dia tetap mengucapkan Assalamu alaikum. Semoga keselamatan terucap kepada. Ya. Jadi kalau meskipun ya, well, di situ tidak ada. Maksudnya kepada malaikat, hukumnya kepada malaikat di situ. Ya, setelah itu dia mengucapkan assalamu alaina wa alaikum kita masuk itu gitu ya. Masuk rumah gitu assalamu alaikum ya. Setelah itu assalamu alaikum ketika dia masuk rumah itu salam kedua salam kepada orang yang ada di rumah salam untuk dirinya sendiri. Abdul Razak menyebutkan bahwa Maman mengabarkan kepada kami di Amr bin Dinar dan pendapat tentang faida takhaltum buyutan fasallimu anfusikum. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apabila engkau masuk ke dalam masjid maka ucapkanlah salam di situ.
Ya, assalamu alayna wa ala ibadillah sholih zongkat saya. Selamat dan curah padamu dan juga kepada hamba Allah yang menurut pendapat lain, yang dimaksud rumah tersebut adalah rumah rumah yang ditempati, bukan masjid. Itu ucapan salam penghuni yang berarti memberi salam. Penghuninya yang memberi salam kepada dirimu sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, dan Atha' bin Abu Rabah. Mereka mengatakan bahwa termasuk ke dalam rumah-rumah tersebut ada rumah-rumah yang tidak ditempati. Jadi seorang pun mengucapkan salam di rumah itu tidak tempat itu enggak ya untuk dia sendiri yang mencari tadi meskipun kosong ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum dari Pak Jelasan. Mungkin di sejarah dulu enggak ada orang bangsa menungsa. Jin mungkin enggak ada di situ. Gitu. Lihat, terus apa yang uli salam, oh, pendek, tekor. Ya, apa enggak diganggu di situ ya. Ibnu Arabi mengatakan bahwa pendapatnya mengatakan bahwa rumah-rumah tersebut ada rumah-rumah umum, ada pendapat yang sore. Ya, jadi umum ini artinya tidak diartikan mas, dan tidak ada dalil yang menunjukkan adanya pengkhususan. Perlunya menjadikan rumah-rumah itu sebagai rumah-rumah umum, maka setiap rumah dapat masuk ke dalam kategori rumah-rumah tersebut. Baik rumah itu milik orang lain maupun milik sendiri. Ya, bila seorang masuk ke rumah orang lain, maka dia harus meminta sebagainya yang terjelaskan dalam pembahasan terdahulu. Apabila dia masuk ke rumahnya sendiri, maka dia pun harus mengucapkan salam yang dijelaskan dalam hati, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan terjadi pada dan juga supaya kalau sering ucap masuk rumah itu ucap itu rumah itu akan jadi ayam tetap tetap untuk penghuni. Inilah pendapat yang digunakan oleh Ibnu Umar, jika rumahnya tersebut kosong, tetapi apabila apa, beli dalam terhadap keluarga atau pembantunya, maka dia ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Ya, apabila dia masuk ke dalam masjid, maka dia ada yang mengucapkan Assalamualaikum wa laibadillahi sholli. Kepada masjid inilah Ibnu Umar menganalogikan rumah yang kosong. Ibnu Arabi mengatakan bahwa pendapat yang aku pilih jika rumah itu kosong, dan pendapatnya mengatakan bahwa dia tidak perlu mengucapkan salam. Apabila yang dimaksud sebagai sosok yang diberikan salam adalah malaikat, sesungguhnya malaikat tidak pernah terlepas dari manusia sama sekali. Apabila dia masuk ke dalam rumahmu, maka disunahkan bagimu untuk berzikir kepada Allah dengan mengatakan, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ini di surat Al-Kahfi sudah disebutkan. Mengutari wa faida dakhaltum buyutan, maka apabila kamu masuk ke rumah dari rumah-rumah ini, Imam Ghazali mengatakan yang lebih baik keindahnya dikatakan bahwa firman Allah ini umum berlaku sebenarnya masuk ke rumah, semua rumah. Jika rumah itu ada penghuni yang muslim, maka orang masuk ke dalam rumah itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jika di dalam rumah itu tidak ada penghuninya, maka dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika di dalam rumah itu ada non-muslim, maka dia mengatakan Assalamualaikum man ittaba'al. Kita semua pada orang yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat terucara kepada kami yang juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dalam hal ini Imam Khwarizmiyyah mengatakan bahwa Abu Abbas Al-Aksum ini pernah menulis surat kepada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam cerita kepada kami, dia berkata Ibn Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata Ja'far bin Maisar ya itu menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam. Rasulullah pernah sabda, "Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliya wa dzkuru smallah. Fa idza hatakum idza sallama hina yadkhulu buyutahu wa dzakara smallahi ta'ala ala ta'amihi yaqulu asyaitan ya sabi la ma bi talakum aguna wala asha. Wa idza lam yusallim ahadukum idza dakhala wa lam yadkhulil wa la yadkhulu ismallahi ala ta'ami
Qala syaitan di ashabi adraktumul mabita wal asya. Ini apa? Apabila kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkan salam kepada penghuninya dan menyebut nama Allah. Kenapa? Sungguhnya jika salah seorang di antara kalian mengucapkan salam ketika masuk rumah di situ, nggih. Apa? Dan menyebut nama Allah, kalian dan saat tidak makan, maka syaitan berkata kepada temannya banyak, tidak ada tempat menginap bagi kita di sini. Ayo kalian di sini, ayo metu-metu-metu. Ya. Dan tidak ada pula makanan di sini. Bila melepuh ke anu, ayo setan dari melepuh melok. Oh sekarang. Ini memang makanya dari orang yang ada di rumah. Jadi, wow, ya sering kira atau tak enak. Karena ya setan yang ingin dia. Karena melepuh rumah kan tinggal gula dosa. Ya, sampai makan di mangan terus ya enggak tahu di bismillah. Itu mangan sampai tiba-tiba ewangi setan di situ. Adalah tapi tak lupa lu kamu turun jawab mau jam bismillah. Terus ya waktu akhir di awal waktu di oleh kalau kita tengah itu ingat terus itu baca itu ya setan yang ikut ya makan makanan kita itu langsung ya oh tidak bisa jadi makan ya, dari mutakat semua makanan yang dia makan itu ya dia tidak bisa merasakan kenikmatan makanan. Tapi dari jika seorang dari kalian tidak mengucapkan salam masuk, ya, saat masuk dan dia pulang menyebut nama Allah pada saat makan, maka setan berkata kepada para sahabatnya, kalian telah menemukan tempat menginap dan makan malam di sini. Kan di situlah Imam Qutubi mengatakan bahwa kalian hadis atau mafuq dari hadis Jabir ya diriwayatkan dari Muslim dan Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asya'i Rasulullah ya bersabda idza wala jarrajul baitahu falyakul Allahumma inni as'aluka khairal maulaji maulaji wa khairal makhraji bismillah walajna bismillah kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna sumayan ya liyusallim ida walajan apabila seorang lain masuk ke dalam rumahnya maka dia hendaknya membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna Allah punya pemohon ke tempat masuk yang paling baik ya dan tempat keluar yang paling baik dengan nama Allah kami masuk dengan nama Allah kami keluar kepada Allah ya, pada Tuhan kami dan kami bertawakal lalu dia memberi salam kepada keluarganya tahu sampai ngocok ini Allahumma inni as'aluka masuk rumah itu Allahumma inni as'aluka khairal maula maulaji khairal makhraji bismillah wa lajna bismillah kharajna wa ala Allahi rabbuna wa tawakkalna ya, gitu. Baru assalamualaikum enggak dalam ayat ini juga ada kata tahiyah. Tahiyah ini master, ya. Tapi mana salimu ini makna sifat, ya. Ya adalah sifatilah salam itu dengan keberkahan. Sebab pada salam itu terdapat doa dan upaya untuk menarik perasaan cinta dari orang yang diberi salam. Nah, sifatil pula salam itu dengan kebaikan. Sebab orang yang mendengarnya itu akan merasa senang kepadanya. Maka huruf kaf yang terdapat dalam lafaz kadalik ya. Kaf itu diartikan kaf tasbih ya huruf kaf yang berfungsi untuk menunjukkan makna penyerupaan penyerupaan sedangkan pada lafaz dzalika isyarah yang ditunjukkan kepada sunnah kepada nah, ini sebagaimana kami telah menunjukkan ya sunnah dalam agama dan perkara-perkara ya dengan masalah ini nah, kami pun juga menerangkan kepada kalian apa yang kalian perlukan dalam agama ini maksudnya. Yes.
Innamal mu'min. Benar aja. Alhamdulillah. Yang Allah yang Allahumma barik lana filmina Allah barik lana filmina Allah استجب لنا دعانا يا الله يا جلس من الله يا يا نيم المولى سبحان ربي رب Assalamualaikum.